Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, salam Nusantara. Kembali lagi di channel Borneo Art TV. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Pada kali ini saya akan mereview salah satu mandau. Ya, ini motif mandau Kalimantan Timur dengan hulu kenohong teman-teman. Ini akan meluncur ke Jakarta. Sebelum saya melanjutkan, silakan teman-teman ya untuk mensubscribe channel Borneo Art TV, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya di akun media sosial teman-teman semua, agar saya semakin semangat lagi ya untuk mengupload berkarya di channel Borneo Art TV ini. Oke, mari kita lanjutkan ya teman-teman. Ini hulunya. Hulunya motif kenohong ya teman-teman. Ini terbuat dari kayu cangking. Untuk sulat ini menggunakan perotan. Ini motifnya motif silang ya. Putih dan perotan hitam. Untuk bilah ini baja spiral teman-teman. Kemudian untuk panjangnya sendiri, ini hampir 60 cm ya. Untuk tatah kuningan ini cuman ada titik-titik ya teman-teman. Untuk finishing bagian belakang dipoles warna putih. Ini bukan krom ya teman-teman ya, tapi ini memang adalah karena di amplas halus ya. Diasah halus sehingga terlihat warna putih silver atau putih semacam putih krom ya teman-teman. Untuk perawatan sendiri teman-teman, untuk bilah ya ini tidak anti karat. Jadi saat menyimpan mandau teman-teman untuk diolesi minyak ya, agar permukaan dari bilah ini tidak kering, jadi tidak kontak langsung dengan udara bebas yang mengakibatkan karat ya teman-teman. Jadi dioleskan saja dengan minyak. Apabila sudah terasa kering, maka silahkan teman-teman untuk diolesi kembali. Kemudian untuk anak mandangnya ya, untuk pegangannya ini hulunya itu menggunakan kayu ulin. Motifnya sederhana saja teman-teman. Kemudian untuk kumpang ini menggunakan kayu ulin ya, yang dipadu dengan ukiran. Kemudian di sini untuk aksesorisnya kita gunakan kulit macan hutan teman-teman. Kemudian di sini ada satu tembusan di atas. Dan ini mengikat ya, mengikat dalam. Jadi ini masuk ke dalam teman-teman.
Kemudian di sini kombinasi ya dengan rambut putih, merah dan hitam agar terlihat indah teman-teman ya. Untuk bagian belakang ya, ini ada puluhan Y. Untuk sarung anak mandalnya ini menggunakan pelepah upi. Kemudian untuk ikat pinggangnya ini menggunakan tali rotan teman-teman. Kemudian itu aja ya untuk review kali ini. Bagi yang ingin tanya-tanya seputar harga dan pemesanan, silahkan teman-teman ke WA saya ya yang tertera di video ini. Jadi saya tidak akan menjawab untuk masalah pemesanan dan harga yang di komentar. Semua saya larikan ke chatting WA ya teman-teman. Oke, segini dulu untuk pertemuan pada kali ini. Terima kasih telah menonton di channel Borneo TV. Salam budaya, salam Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.